Apakah USD CAD akan bergerak bullish? Secara umum, bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish rebound dan jika diperhatikan harga sedang mencoba melakukan fase koreksi. Jika pergerakan USD CAD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,26744 sampai 1,26499 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,26939. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.26499 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26054. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.